Halo Rosaneri, selamat datang kembali di Breaking News Pojok Rosaneri Pagi. Pagi ini kita akan membahas berbagai cerita terbaru mengenai AC Milan dan perkembangan pemain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terkini tentang AC Milan. Malik Thiaw menuju Newcastle. Menurut laporan terbaru dari Milan Post, Malik Thiaw tampaknya akan segera pindah ke Newcastle United. Transfer ini diperkirakan akan melibatkan biaya sebesar 41 juta euro termasuk bonus. Thiaw, yang sebelumnya tampil impresif di Milan, akan meninggalkan San Siro untuk bergabung dengan klub Premier League tersebut. Pindahnya Thiaw kemungkinan akan menjadi salah satu transfer terbesar musim ini dan tentunya akan mempengaruhi komposisi pertahanan AC Milan. Colombo dan Maldini kembali ke Italia. Setelah menjalani pertandingan pramusim di New York, Milan Eye melaporkan bahwa dua pemain muda AC Milan, Colombo dan Daniel Maldini, akan kembali ke Italia malam ini. Colombo akan bergabung dengan Empoli untuk melanjutkan karirnya di Serie A. Sementara itu Daniel Maldini akan pindah ke Monza, klub yang juga berlaga di Serie A. Selain itu Milan Eye juga mengabarkan bahwa Okafor, Camarda dan Zeroli diharapkan akan bergabung dengan AC Milan pada hari berikutnya. Ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan pengembangan pemain dan memastikan mereka mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk masa depan. Florenzi terancam akhir musim. Menurut laporan terbaru dari Sempre Milan, Alessandro Florenzi mengalami cedera serius yang melibatkan ligamen meniskusnya. Cedera ini berpotensi mengakhiri musimnya lebih awal. Karena jenis cedera ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan yang lama dan mungkin memerlukan operasi. Florenzi yang merupakan pemain kunci di lini pertahanan tentunya akan sangat dirindukan jika absen dalam sisa musim ini. Camarda dan Zeroli, peluang di Amerika Serikat. Menurut laporan Milan News, pemain muda AC Milan Camarda dan Zeroli mendapatkan peluang penting di Amerika Serikat. Camarda dan Zeroli akan memanfaatkan kesempatan bermain untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mendapatkan pengalaman pertandingan yang berharga. Sementara itu Milan News juga melaporkan bahwa Selemaker yang sempat menjadi target transfer akan tetap berada di Milan. Ini berarti Selemaker akan terus menjadi bagian dari skuad AC Milan dan berpeluang memainkan peran penting dalam strategi tim musim ini. Emerson Royal dekat dengan AC Milan. Sementara itu Nico Skira mengungkapkan bahwa Emerson Royal dari Tottenham Hotspur hampir resmi bergabung dengan AC Milan. Proses transfer ini sudah memasuki tahap akhir. Dengan Emerson Royal diharapkan bisa segera menyelesaikan kepindahannya ke San Siro. Kontrak yang akan ditandatangani Emerson Royal bersama AC Milan adalah kontrak jangka panjang hingga tahun 2029 dengan nilai 2 juta euro per tahun. Emerson Royal yang dikenal sebagai bek kanan yang solid diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Milan dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya tim untuk meraih kesuksesan musim ini. Kehadiran Emerson Royal akan menjadi tambahan yang sangat dinantikan oleh para penggemar Milan. Calabria menolak tawaran Galatasaray. Menurut laporan dari Milan Eye, AC Milan menghadapi situasi menarik terkait Davide Calabria. Galatasaray, klub besar Turki, telah menawarkan kontrak yang lebih tinggi kepada Calabria dibandingkan dengan kontrak yang dia terima di Milan. Meskipun penawaran tersebut lebih menggiurkan dari segi finansial,
Calabria memilih untuk menolak tawaran Galatasaray dan tetap berada di AC Milan. Keputusan ini menunjukkan komitmen Calabria kepada Milan dan kesetiaannya kepada klub yang telah membesarkannya. Dengan keputusan ini, Calabria akan terus menjadi bagian penting dari skuad Rossoneri. Pavlovic menuju AC Milan, langkah terakhir. Berita besar datang dari Milan Post mengenai Srahinja Pavlovic. Pemain bertahan asal Serbia ini hampir dipastikan bergabung dengan AC Milan. Pavlovic telah menolak tawaran dari klub-klub asing lainnya dan secara tegas menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan AC Milan. Saat ini proses transfer Pavlovic memasuki tahap akhir dan dia diharapkan segera resmi menjadi bagian dari skuad Rossoneri. Pavlovic diharapkan dapat memperkuat lini belakang AC Milan dan memberikan stabilitas defensif yang dibutuhkan oleh tim. San Siro siap menyambutnya dan para penggemar Milan sangat antusias dengan kedatangan pemain ini. Detik-detik kedatangan Srahinja Pavlovic dari RB Salzburg. AC Milan akan segera kedatangan amunisi baru untuk memperkuat lini belakangnya. Siapakah dia? Simak selengkapnya. Kabar baik bagi para penggemar AC Milan, karena klub kesayangan kita akan segera kedatangan pemain baru, Srahinja Pavlovic. Bek asal Serbia yang saat ini bermain untuk RB Salzburg akan bergabung dengan AC Milan. Pavlovic telah menunjukkan performa mengesankan di RB Salzburg dan kini ia akan melanjutkan karirnya di Serie A. Srahinja Pavlovic bergabung dengan RB Salzburg pada tahun 2022 setelah didatangkan dari AS Monaco. Sejak saat itu, ia telah menjadi bagian integral di lini pertahanan RB Salzburg. Selama dua musim bermain di Austria, Pavlovic telah tampil dalam 68 pertandingan, memperlihatkan ketangguhan dan konsistensinya sebagai bek. Keberhasilannya di RB Salzburg membuatnya menarik perhatian AC Milan. Menurut informasi dari pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan RB Salzburg untuk transfer Srahinja Pavlovic. Romano mengkonfirmasi bahwa Pavlovic akan segera bergabung dengan AC Milan dan siap untuk beraksi di San Siro. Kesepakatan ini juga didukung oleh keinginan Pavlovic untuk bermain di Italia, menjadikan keputusan yang saling menguntungkan. AC Milan dikabarkan akan membayar lebih dari 18 juta euro untuk mendapatkan Pavlovic. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen AC Milan dalam memperkuat lini pertahanannya untuk musim depan. Dengan kedatangan Pavlovic, lini belakang Milan diharapkan akan semakin solid dan siap menghadapi tantangan di Serie A dan kompetisi Eropa. Dengan kedatangan Srahinja Pavlovic, AC Milan semakin memperkuat skuadnya untuk musim depan. Ini adalah langkah besar untuk meningkatkan kualitas pertahanan tim dan memberikan persaingan yang ketat bagi lawan-lawan Milan di Serie A.